Jadi saya pikir untuk tuntutan anak saya sudah beberapa ya. Oke, saya pertanyaan yang paling mendasar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Pimpinan anggota yang saya hormati, juga bapak-bapak TNI Polri yang saya hormati. Menjadikan benar sebagai pahlawan. Weh, makan antara kong. Sebagai kebesaran menang. Terlebih dahulu, selamat menjalani puasa dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita semua bukan berkuat pada hal yang bersifat munafik belaka. Pada saat ini, tukang menau dengan memberi apresiasi untuk kita belum boleh sharing langsung yang hari ini ada di kita sering-sering poya dari 14 tahu di mana menang sampai nekat mengorbankan jiwa dan raganya dan tanah ini anggota dalam hal ini Pak Ketua padahal menang tidak memiliki satu pun otoritas dari sekian tuntutan sebagai seorang raja saya dengan soal dari situlah kita menyadari bagaimana solusi terkait pada diri menang pada diri seorang raja jelata perempuan terpahat satu kerangka etis diketahui satu bahwa kerangka yang mengantarkannya menuju ke dalam posisi kita kurang lebih perempuan 67.991 data terakhir dan kita beda dengan teman-teman laki-laki 69.000 yang kena angka saya tidak mengerti salah. Pokoknya kita berbeda dua. Ini mesti menjadi satu peta mental, satu peta psikologis. Bagaimana orang yang merah barat itu hari mati. Maka sudah seharusnya orang ditetapkan di dalam tanda dan kepala kita semua. Bahwa Manau bukanlah milik orang tua dasar. Manau bukan milik TNI saja. Manau bukan milik pemerintah daerah. Apalagi milik orang yang menjadikan Manau sebagai pemerintah politik. Milik semua orang yang ada dalam dirinya tetap kesadaran sebagai orang merah barat. Maka jika ingin menjadikan Manau sebagai pahlawan nasional, hal itu merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Jangan sekali-kali berbicara.